Satu hari kita pergi makan di restoran. Siapa tu tengok set-set JKK. Dengan sokok-sokok tinggi belaka. Ada 4-5 orang keliling meja. Nah, ini kita 2 orang. Daripada kita turun kereta, jelang dah, tunjuk kawan. Macam ke kita buat salah benda-benda? Nah, jadi jelang. Muka dia uduh lagi, kita dah mek. Nah, ni dia gelong apa gitu semua. La ilaha illallah dah. Mungkin dia dengar Siti tu. Ha. Nak nyatakan kebenaran. Minta maaf nak awak gua ni. Lewat yang balah ha. 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 Eh, jadi kita nak risalah aku. Nah, kata memang sahih dah ni. Neh, sahih dah. Memang ahli semua hidup dah ni. Neh. Nak jadi ke cerita? Datang 10 minit duduk. Datang satu pimpinan tertinggi. Nah, antara 3 orang pemimpin tertinggi UMNO dalam negeri Terengganu makan situ juga. Turun kereta dengan bodyguard apa semua, jemput salam dengan kita dulu. Assalamualaikum ustaz, apa khabar begini? Oh, nung ginu ke? Muka-muka. Jadi geng tu otak dia macam mana? Pemimpin tertinggi dia tak kenal dia. Kenal kita, siap jabat salam pula. Faham? Ha, kita pun tengok dia. Nek, baru kenal tak kenal orang. Mu ingat aku cayang ke apa? Ha, mu pemimpin mu tak kenal mu. Tak kenal apa dia, tak tegur pasal dah. Ha, tu cerita dia. Dah mu berjuang apa kau tak kenal orang mu? Masuk faham apa tau? Nek, mana ceritanya begitu? Nek, apa pemimpin mu tak kenal mu? Ha, tu cerita dia. Nek, siapa kembali? Siap bayar pun tak dah. Kita makan. Nak? Ha, siap bayar lah. Dia pergi bayar, dia tunjuk penjaga kita. Okay. Tak ada masalah. Ha, ni akak punggung. Lari. Malu. Kita ingat naik Brabus. Kacil. Kacil. Sombong. 3-10. Ha, tu kata. Tak usah sombong. Kita ni milik Allah. Semua milik Allah. Harta milik Allah. Nah, dan kita akan balik ditanya oleh Allah. Jadi biarlah betul perjuangan kita. Sedikit sebanyak biar membantu Allah. Jangan lawan Allah.